Enggak pakai kacang. Bebas. Oke guys, be right back. Oke guys, mama muda, terus neduh juga udah ya, hujan udah kelar. Jadi thank you ya udah nraktir gua ya, dua piring bubur, gila. Kita mau ke restoran Jepang lagi. Ampun. Let's go. Lo di rumah udah ada punya pencuci motor gitu yang jet cleaner. Ah, rumah Atta Halilintar di mana ya? Mana gua tahu anjay. Oh, ini MNC. I knew. Oh, coba kita dimuter balik ya. Jod, lo pernah selingkuh gak, Jod? Pernah gak? Pernah? Oh, pernah? Gila, playboy ya. Ini gue masukin ke vlog lo. Gue belum pernah guys, revisi ya. Intinya gini aja, Nes. Lo sebelum nikah, lo puas-puasin dulu nakal. Puas-puasin dulu nakal. Puas-puasin dulu nakal. Berarti lu sebelum nikah kemana aja gitu. Itu sering terjadi lo di kota-kota besar. Iya, jadi kan ngeliat orang kayak udah gitu. Aing udah pernah ngerasain, udah dapat yang terbaik juga, jadi buat apa gitu loh. Terkadang lu masa muda tuh lu nakal perlu sih. Cuma nakal di sini bukan berarti lu nakal tuh karena ada batasannya. Jadi semua itu harus didasari dengan moral dan ilmu pengetahuan. Kalau nakal, menurut gue ya, kalau lu nggak ada moral tapi ada ilmu pengetahuan, berarti lu nakalnya bisa menjadi nakal pakar gitu. Dalam banget ya lu ngebahasnya. Yalah, hidup cuma sekali, jadi lu harus benar-benar lu pahamin banget apa yang lu perluin, apa yang jadi waktu tuh jangan disia-siain gitu, karena waktu tuh terus berjalan. Kita tuh nggak bisa minta sedikit kembali. Gitu. Berarti gue harus nakal nih. Ya, itu kembali lagi tuh pilihan itu, makanya apa manusia diberikan akal itu karena supaya bisa memilih mana yang terbaik buat lu, mana yang pengen lu pilih jalan lu sampai nanti lu mati. Efek pergaulan sama om-om ya jatuh ya, itu juga mempengaruhi ya, itu salah satunya mungkin. Nah ini Monas nih, cuman ya kita nggak masuk. Monas guys, kalau free day biasanya di sini ya. Monaco nih di sini. Oh, yang sering nikung itu ya? Iya, ini belokan itu. Yang ada sampai offset kemarin ke sini, terus dihajar satpam ya. Iya. So you can. Jod, kita lewat itu ya, SCBD. SCBD bisa. Lewat terowongan. Iya, moga nggak ditutup deh. Gila gedung-gedung. Kayak enak gitu ngeliatinnya. Enak. Hari biasa sore enak banget di sini. Kenapa enaknya di sini? Ya macet loh. Apalagi. Sambil ngerekam lu? Iya, ini sambil ngerekam di GoPro. Wow, banyak gedung. Langsung lu punya mobil ya? Iya. Betul, gua ngeliatin ke belakang dong. Gua kira ada mobil gitu. Ya kan, gua kena potnya udah diem. Jod, geber Jod. Lu gila. Kita yang loncat sih, gua geber pak. Lu yang loncat sih. Weh, udah panjang ya. Tadinya gak ada nih terowongan. Ah, gila kenyang juga ya. Apa tuh dua bubur? Kenapa? Hebat lu bisa dua bubur mah. Wow. Kenapa ya? Kalaunya kita mengantuk apa tuh namanya? Menguap. Iya, pasti nular ya. Nular, what the hell? What the hell? Keseringan nonton ini tuh konten-konten luar negeri bahasa Inggrisnya, what the hell? Wih, awannya jalan, Jod. Wih, anginnya kencang banget itu. Kayaknya di sana hujan deh. Wah, Jod. Gimana nih? Apa? Wah, hujan. Bener. Kita neduh aja di sini. Itu hujan, coba lihat. Lebat itu, Jod. Saya belok sini aja. Orang ini rajin-rajin deh jalan kaki dia. Hebat. Gak lah, gak orang doang lah. Ya karena deket, mending jalan kaki lah. Iya kan? Pasti komplek-komplek orang kaya nih. Ya, mahal di sini tanahnya. Cuman rata-rata pada disewain. Dikontrakin jadi tempat kantor. Atau ya udah jadi aset aja. CBD. Berembun ya. Kayak di Korea ini Jepang ya. Winter. Oh iya, ditutup tadi terowongan di sana? Enggak, kalau yang itu parkiran ada lagi. Terowongan jadi parkiran enggak tuh? Ya, enggak boleh belok kanan. Oh, belok di situ. Wah, ini yang kemarin nih. Apaan?
kata petugasnya. Lo yang kemarin beloknya? Gak lah, masa hafal. Beer garden, oh siap. Oh siap. Oh siap. Oh siap. Wah, ditutup kah? Enggak, ini kiri kita. Ya kalau ditutup ya bukan rezeki lu berarti. Cuman enak sih SCBD sini buat lari pagi. Wow. Ya, ini mobil patrolinya nih. Ah, santai lah. Kamera, kamera, kamera. Teriak-teriak petugasnya. Enggak lah. Dia teriakin kayak gitu. Kamera, kamera, kamera. Mungkin lu karena, oh gak boleh tuh. Yaelah. Mohon jalan ditutup. Itu apa tuh bacanya? Senin sampai Jumat, hari libur. Di sini kemarin. Di sini kemarin gue. Gak boleh deh. Gak apa-apa ya. Bukan rezeki ya. Berarti besok juga kemungkinan ditutup. Gila, penjagaannya ketat banget, Pak. Iya, gak ngerti. Pacific Place. Ini mall? Iya. Orang semua rata-rata yang punya nih ya. Buset, kerat. Iya kan ya? Iya sih, emang. H&M. Lagi pula ini tanah pribadi lagi. SCBD itu. Tanah pribadi? Iya, cuma dipakai buat ya jalanan, gedung gini. Berarti kan tajir mampus. Tanah pribadi, gila. Disewain berarti ya? Mungkin. Tapi ya gak tahu juga sih ya, kalau gak salah itu juga gue infonya. Ini lo makan tidur aja di rumah. Makan tidur kan umroh, haji ya kan. Yoi, sabi betul kayak gitu. Surga dunia, surga erat, mantap jiwa. Oh lagi pipis noh. Bapak. Kenapa gitu? Ya kebelet. Wow, SCBD. Ya, seperti itulah SCBD. Aduh, makasih banyak gitu ya. Santai, Nes. Kalau enggak karena lu, gua enggak pernah nih berpetualang kayak gini anjir. Ya, ya harapannya mas, sebenarnya kalau bisa sih lebih lama hujan, terus kita juga ada kesibukan. Ntar deh kalau lu kesini lagi. Tapi kayaknya gua bakal sering di Bandung. Kok di Bandung? Iya, gue pindah di sana kayaknya. Wah, gitu loh, kok di Bandung? Murah, sana murah-murah ya? Hah? Di Bandung enak-enak murah-murah katanya. Ya, gak semahal di Jakarta sih. Kalau ada waktu ke Bandung, mampirlah ke coffee shop gue tuh. Pasti, sinematik kan ya. Oke, konten. Clickbait kan? Enggak, mending itu di-cut aja dah. Iya sih. Di-cut aja deh, gue juga di-cut. Enggak lah, masuk aja lah, paling cuma lewat doang. Jangan, kalau misalnya kita lewat doang terus kita gak berhenti, malah dikira, wih, cuek banget sih gitu. Oh iya ya. Janganlah. Kalau misal kita juga berhenti, kelihatan banget, wah ini cari konten nih gitu. Gue gak mau sih. Idealis lo kuat banget ya, mantap jiwa ya. Iya. Mending nih kalau misal lo berbuat baik, lebih baiknya tuh ya udah gak usah dipamer-pamerin. Penting ya. Ya penting. Karena ya pahalanya lebih besar sih menurut gue. Karena lo ngelakuinnya ikhlas, bukan karena supaya biar viral gitu. Penting kan. Mantap jiwa ya, jadi panutan. Iya, kita mah fun-fun aja. Kalau yang niat baiknya mending kalau bisa sih gak usah di-share. Kecuali kalau charity itu beda. Charity itu apa? Ya maksudnya lu punya kampanye misalnya pengen bikin sumbangan untuk yang kena musibah mana. Terus lu minta bantuan dari follower-follower lu. Terus lu update di sosmed gak apa-apa. Karena itu lu mengajak orang juga untuk berbuat hal yang baik gitu. Oh kayak PewDiePie kemarin ya yang sumbangan. Iya kayak gitu. Gue lebih suka kayak gitu sih. Gak mau lebih, ya pokoknya bikin konten yang seenggaknya lebih ini aja. Bermutu. Iya bermutu lah. Maksudnya menghibur, tapi yang mungkin lebih bermutu lah. Kayak touring, review, gitu aja. Terus motovlog biasa mungkin akan gue kurangin sih. Gue mau motovlog biasa gue jadiin daily vlog. Nah kalau lu gak apa-apa bikin aja gitu. Karena udah ciri khas lu banget. Ngeriak orang di jalan langsung gitu, cewek gitu ya katanya. Cuman gak berlebihan gitu. Semua orang juga udah punya ciri khasnya masing-masing. Udah punya marketnya masing-masing lah. Jangan khawatir orang gak akan nonton. Ya, rezeki udah yang ngatur seperti yang lo bilang. Oh, mantap. Okay. Jiwa. 3 jam bersama Ones. Iya. Bersama artis motovlog dan Jakarta. Ya. Gak lah, gue bukan artis anjir. Kadang gue suka geli deh. Ini biasa aja. Sombong emang Ones. Ya, gue mah cuma bisa dengerin doang dari Banjarmasin. Apa sih? Kan lo sendiri yang ngomong. Ah, elah. Gue sarkas. Apa? Sombong apanya? Gak connect gue. Ya, lo udah kenyang bego. Hebat.
Kenyang. Ya mati kameranya. Hah? Kok mati? Iya baterainya habis. Baterainya mahal kan ya? Hei. Hei. Emang bagus kualitas itu loh. Wah, kualitas bagus, cuman goyang-goyang aja. Jat, makasih banyak Jat ya. Hello. Gua mampir dulu nih. Gua lanjut ya. Udah. Udah, Jat. Hati-hati lu kalau balik. Ya, lu yang hati-hati. Terobos sama merah, Jat. Ah, siap. Oke. Okay. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanya kapan nikah? Jam tangan ya? Mas boleh minta tolong nggak? Ya. Kameranya nggak minum. Kamu di Meruya, ya kan? Turun. Pertanyaan saya adalah Meruya. Dah. Kamu bisa lihat refleksiku kan? Yo, hai. Dari apa tadi? Pemain dari Reka Esports dapatkan skill terakhir. Karena nggak tahu malam minggu sama siapa. Gue jomblo ya.